Yo, jumpa lagi dengan saya, Mr. Aji, the most gokil math teacher from Semarang City, Central Java, Indonesia. Ah, yeah. Oke, kita ketemu lagi dalam teka-teki matematika gokil. Tentang apa berikutnya? Hahaha, seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, share, and comment my channel. Oke, teka-teki matematika gokil berikutnya adalah tentang, tara, mata angin, pemirsa. Arah mata angin ya. Oke, saya ingatkan dulu pemirsa tentang mata angin. Oke, bentuknya seperti ini pemirsa. Ini atas bawah, oke. Kanan kiri ya. Ini sebelah sini juga. Alright, dan satu lagi ini. Oke pemirsa. Ini arah mana kalau ke atas? Utara pemirsa ya. Lawannya adalah selatan. Betul? Alright. Kalau sebelah kanan, ini adalah timur ya. Sebelah kiri, barat. Oke. Di antara utara dan timur, namanya timur laut. So, berarti barat, di antara barat dan utara, ya, namanya adalah barat laut. Benar sekali. Kemudian antara barat dan selatan, ada yang namanya barat daya. Timur dan selatan, ada yang namanya tenggara. Oke. Alright. Nah, sekarang teka-tekinya seperti ini, pemirsa. Bayangkan pemirsa, pemirsa baru bangun tidur nih, bangun tidur, ya bangun tidur, ternyata pemirsa menghadap ke arah selatan pemirsa, oke, kemudian belok kanan pemirsa, belok kanan masih menghadap selatan pemirsa, oke, terus belok kiri, sama aja pemirsa, menghadap selatan. Jadi dimanapun pemirsa berbelok, pemirsa menghadap arah selatan pemirsa. Twing, pertanyaannya adalah di mana Anda? Silakan berpikir. Oke, waktu habis. Sudah ketemu pemirsa? Di mana pemirsa? Apakah di barat? Timur, itu yang mana? Jawabannya adalah Anda sedang di kutub utara. Inggrisnya adalah North Pole. Ya, kenapa bisa? Nah, coba nih, kita bayangin bumi ya. Bumi kan bulat ya. Oke, kan begini kan, bumi ding-ding-ding. Oke, ini ding-ding-ding. Ya, ini kutub utara, pemirsa. Ini kutub selatan. Ini arah timur, ini arah barat ya. Kalau pemirsa di kutub utara, ngadep ke depan, nanti ngadep selatan, ngadep belakang selatan, kanan juga selatan ya, kiri juga selatan. Kalau pemirsa ada di kutub utara, dimanapun Anda menghadap, pasti arahnya menghadap kutub selatan. Betul? Beda kalau di sini misalkan, kita di Indonesia di garis khatulistiwa kan. Nah, berarti kalau menghadap ke sana, berarti ke utara, ke belakang selatan, kanan kiri, timur atau barat gitu kan. Ya, tapi kalau di kutub utara, kemana pun Anda menghadap, pasti akan menghadap ke arah selatan. Itu teka-tekinya, pemirsa. Ketemu lagi ke teka-teki berikutnya. Bye-bye.